Nah, ini di ketinggian 803 mdpl, Pak. Ini view-nya langsung. Awetan. Enak sih buat tanam durian atau apa investasi di sini, rumah kebun. Nah, ini kebun kamera. Nah. Tetangga. Iya, kelihatan banget ya. Ini semua karena lahannya cukup subur juga, Pak. Pertanian ya. Coba kita ke dalamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya dari Zawiyah Property ya. Kali ini saya coba tawarkan satu lokasi tanah murah di salah satu sudut kota Cipanas ya, lebih tepatnya di Kecamatan Sukaresmi, daerah Kota Waringin ya. Masih lanjut, lebih tepatnya ya, lagi dekat Pondok Pesantren Kumala Lestari. Akses jalannya bagus tuh, view-nya juga bagus. Nah, jarak dari jalan nasional ke lokasi ini kurang lebih 17 km ya. Kalau dari arah Jakarta, patokan sate kambing Hanyawar atau Le Eminen. Dan dari Taman Bunga Nusantara itu cuma 8 km ya sampai ke lokasi ini. Nah, ini arahnya menuju arah Pondok Karmel ya. Dari Pondok Karmel ke lokasi ini kurang lebih cuma 4,5 km ya, sudah sampai ke lokasi ini. Nah, bagi Anda yang dari arah Bandung, dari jalan nasional ini bisa masuk lewat Sate Marangi Sariasi. Nah, dari situ cuma 13 km ya sampai ke lokasi ini. Ini yang jelek nih. Coba lihat. Yang jelek ini cuma 100 meter ya jeleknya ini. Nah, kita jalan kaki dulu. Kalau mobilnya mobil off-road sih ini bisa ya. Kalau kesananya itu bagus, cuma emang walaupun nggak begitu gede, tapi jalannya bagus. Lumayan jalan bagus. Jalan melalui kendaraan, ya. Enak, pokoknya ini murah banget. Jadi emang tanah ini berdampingan langsung dengan Yayasan Kumala Lestari ini ya. Cuma ya sekitar 100 meter jarak apa? Jalan yang rusaknya ya. Nah, ini 100 meter kurang lebih. Oke, bagi Anda yang berminat untuk lokasi ini, silahkan simak videonya sampai tuntas ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan Anda hubungi via kontak WA langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya nih, kondisi jalannya menuju lokasinya ini masih begini ya, kondisinya masih tanah, cuma tidak begitu jauh, Pak. Tuh, sana. Jadi kalau ke sini kita jalan kaki dulu, kalau mobil biasa ini nggak bakalan ini. Kalau Bapak suka off-road, pakai mobil off-road nih, Pak, sininya ya. Nah, kondisinya. Tapi ini bagus view-nya. Begini ya kondisi jalannya nih. Kondisi apa adanya ya, masih gitu, itu masih tembus nantinya ujungnya ke Bakom Jalan Mariwati yang alternatif Cikalong. Ini lokasi berada di ketinggian 803 mdpl ya. Nah, ini persis berdampingan dengan tanah Pesantren Kumala Lestari ini. Ini Pondok Pesantren Kumala Lestari ya, Yayasan Kumala Lestari yang ada ininya. Nah, ini seperti kita lihat. Nah, ini jalan nih, jalan umum ini kalau dibersihin ini lebar, dua mobil kayaknya masuk ini. 8-5 meter nih lebar jalan. Nah, ini Yayasan Kumala, jadi udah banyak ada penduduk ya, ada tetangga ya. Ini view-nya bagus. Ini lokasinya ini, Pak. Nah, ini batas lokasi sudutnya ya, langsung ke arah timur di sana. Bangunan Nah, ini batas bawahnya juga ada bangunan lagi.
bangunan naon sih teh? Nah itu yang putih atapnya nih kandang ayam. Nah ini di ketinggian 803 mdpl pak, ini viewnya langsung. Enak sih buat tanam durian atau apa investasi di sini, rumah kebun. Nah, ini kebun kamera. Nah, iya kelihatan banget ya. Ini semua karena lahannya cukup subur juga pak. Pertanian ya. Coba kita ke dalamnya ya. Nah ini jadi kondisi tanahnya agak menurun landai ya ke bawahnya. Nah kalau ini peternakan. Itu kelihatan ya batas dari sini terus ke sana batasnya, sampai di sana ada pohon nangka itu ya. Enak sih view-nya, cuma bentuknya ini apa konturnya menurun landai, tapi kalau di cut and fill bikin rapi berapa undak gitu masih bisa ini, soalnya bukan tebing ekstrim ya, landai ini. Punya kalau view ini nggak meleset. Jadi ini ke bawahnya agak menurun ya batasnya, nanti ada pohon bambu di bawah ini. Ini batas ujungnya nih ada pohon nangka ya. Langsung lurus ke sini. Jadi agak menurun ya dari sini ya. Jadi modelnya ini landai ya, tanahnya tuh landai. Jalannya nih ya. Jadi kalau buat mobil, apalagi musim hujan kayak gini, tidak memungkinkan. Kecuali mobil off road. Motor juga mesti motor trail ya kesini ya. Yang suka trabas nih kesini cocok banget. Ini kita kendaraan juga parkir di depannya Yayasan Kumala ya, ini di atas nih. Ini ya, ini Yayasan Kumala Lestari.